jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau mengajak jalan-jalan di Rainforest World Music Festival. World Music Festival ini sudah ada dari tahun 1998. Jadi sudah 26 tahun menyelenggarakan kegiatan ini di sini. Dan ini adalah pertama kalinya saya menghadiri Music Festival ini. Big thank you buat Sarawak Tourism Board yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menghadiri acara ini. Yuk, kita tengok bersama acaranya. Hello everyone, we come all the way from Spain to enjoy this festival. Have a good one. Yeah. Hi, I'm from Hong Kong. Hi, I'm from Singapore. I'm from Kuala Lumpur. Hi, I'm from Singapore. I'm from Kuala Lumpur. Yeah. From Kuala Lumpur. From Taiwan. Safi Theater, all the way from Tanzania, and we're so happy to be here, and let's meet in Rainforest World Music Festival. Yay! Thank you.
Jalan-jalan keliling Borneo World Music Festival dan alhamdulillah saya berjumpa dengan Ibu salah satu Aveli. Warga Indonesia, Ibu Aveli ya Bu ya, ya yang sudah puluhan tahun tinggal di Malaysia dan sekarang lagi mempromosikan produknya. Bu Aveli, bisa diceritakan sedikit tentang produknya Ibu? Terima kasih, saya Ibu Aveli. Saya membuat produk EcoPrint karena di kucing saya lihat belum ada. Jadi produk ini saya buat sendiri di rumah. Tetapi sebagian barang-barang seperti untuk zat pewarnanya saya memang kirim daripada Indonesia. Tapi untuk dedaunan saya ambil daun-daun yang ada di sini. Kita produksikan, kita promosikan untuk produk di sini. Dan saya selalu ikut event-event di Sarawak sampai ke Kuching, ke Kota Kinabalu, ke Miri juga. Mudah-mudahan doakan ini bisa membuat semuanya supaya menjadi lebih tahu tentang produk EcoPrint. Terima kasih. Saya puas berkeliling di acara Rainforest World Music Festival hari pertama. Saya sudah melihat performance music, performance tari-tarian. Sempat juga tadi berjumpa sama orang Indonesia yang membuka stand kerajinan di sini. Dan juga saya tadi sudah mencoba untuk belajar menenun. Dilatar belakangi oleh Gunung Satubong dan danau di Sarawak Cultural Village. Kita istirahat dulu sambil menunggu nanti malam ada konser musik yang pastinya keren banget.